Saudara Kapolri bersama unsur Forkopimda Sulawesi Selatan meninjau pelaksanaan gebyar vaksinasi di Triple C Makassar. Selain di Sulawesi Selatan, mantan Kabareskrim Polri ini juga memantau pelaksanaan vaksinasi serentak di 6.006 titik di 34 provinsi di tanah air melalui virtual. Daerah yang capaian vaksinasinya belum mencapai 70% diminta melakukan akselerasi dan strategi untuk mengejar target 70% vaksinasi. Untuk Sulawesi Selatan sendiri, capaian vaksinasi telah di atas 70%. Dari target yang ditargetkan oleh pemerintah sudah tembus di atas 70%. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada seluruh stakeholder terkait Forkopimda Sulawesi Selatan yang telah bekerja keras, bersatu, bersinergi sehingga pencapaian target 70% bisa tercapai. Dan hari ini juga kita lihat bahwa antusias masyarakat ini mendapatkan apresiasi door prize yang diberikan. Dan ini tentunya kita harapkan semakin meningkatkan semangat masyarakat yang belum vaksin untuk kemudian bisa berbondong-bondong, karena kita dihadapkan dengan varian baru Omikron yang mau tidak mau harus kita jaga bersama.